Halo, Audio Lovers. Sekarang kita ada di toko DSP di daerah Depok. Pak Deddy, mau kasih tips deh untuk supaya speaker nggak karatan. Gimana Pak Deddy? Halo Audio Lovers, saya dengan Deddy dari Depok. Saya ingin memberikan sebuah tips untuk memasangkan speaker supaya tidak berkarat karena lampiasan air. Seperti ini. Apa contohnya yang saya baru buka? Jadi ini yang sebelum dikasih talang. Talangnya. Jadi karatan seperti karatan seperti ini. Oke, jadi apa aja nih yang dipakai bahan-bahannya? Tips dari saya kita untuk mencegah karat pada speaker ini. Pertama, kita buat ring speaker sesuai dengan ukuran diameter speakernya. Yang kedua, kita siapkan busa ati. Busa ati ini kita buat ukuran diameternya itu panjangnya berapa? Kurang lebih ini panjangnya ini 24 ya, kurang sentimeter. Lebih setengah diameter ring speaker. Jadi setengah ya, setengahnya dari ring speaker ini. Ya. Oke. Okay. Nah, setelah itu kita untuk kedalamannya itu berapa sampai senti? Ini sih saya buat 9 cm sebatas magnet speakernya. Jadi magnet speakernya mulai dari sini untuk ke belakang ya? Ya. Panjang dari depan sampai ke belakang itu kurang lebih 9 cm. 9 cm. Ya. Cara pemasangannya? Nah, cara pemasangannya setelah kita buat busati dari speakernya, kita pertama kita lem dulu busatinya. Kita lem. Di sini ya? Di sini. Kita pasangkan ke ring speakernya. Seperti ini. Ya. Jadi nanti hasil akhirnya setelah dilem seperti ini. Betul. Seperti ini. Jadi okay. Ini fungsinya kita untuk menghindarkan lampiasan air dari mobil. Oke, Audio Lovers, hasilnya setelah seperti tadi seperti ini hasilnya. Ini hasilnya. Ayo kita mulai terapkan di mobilnya. Jadi setelah ini jadi kita pasang di mobil seperti ini posisinya. Ini posisinya. Nah, setelah ini baru kita baut ring speakernya. Lalu pasangkan speakernya. Kita pasangkan speakernya. Ini dijamin dia tidak akan berkarat. Tidak akan berkarat karena sudah terlindungi dari ring topi tadi. Seperti itu aja tips dari saya. Terima kasih.